Baiklah. Ha, sekarang ni nak masuk mood berita sebab ada berita tergempar. Jadi sekarang ni saya nak baca berita tergempar. Pelawak dan juga pengacara Zizan kabarnya bercinta dengan Juliana Evans. Tapi tak mengaku. Tapi tak apa sebab baru-baru ni Sisha tu wartawan Fu sempatlah jumpa Zizan dan juga Juliana masa Minggu Setiausaha Anita Sarawak. Ha, tapi apa yang menarik, berita tergempar. Kata penganjur, mereka jemput Zizan sebagai pengacara. Tapi tiba-tiba dapat pula Juliana Evans sekali. Ha, macam mana tu? Apa khabar ini? Ah, khabar baik. Alhamdulillah, everything okay. Okay je. Baik sangat. Seri ya berdua hari ini. Still lah, dah pakai make up semua, baju lip lak lip lak. Baju. Memang melekat kat hati Zizan. Alhamdulillah, dia memang betul-betul memberikan saya rasa selesa dengan pakaian yang diberikan. Terima kasih Azwan. Baju happy sebelah Zizan. Tak, kita orang macam ni. Kita orang macam ni. Kita orang macam ni. Kita orang macam ni. Orang kata ni. Kalau setiap kali ada Zizan, mesti ada Ju. Itu yang saya pelik tu kan. Padahal saya dengan dia jarang. Kebanyakan saya dengan Johan. Tapi kenapa orang tak petikan pula saya dengan Johan? Kenapa setiap kali ada Zizan, mesti ada Johan? Kenapa orang tak petikan pula benda tu? Saya dah lama gila tak jumpa. Last ABP, itu pun tak sempat. Baru dah. Dia dah hilang dah kan. Sini dah busy gila. I pun busy dengan study. So macam memang jarang jumpa. Akan digandingkan dalam event akan ini? Tak tahu juga. Tapi ini bergantung pada discussion daripada SCCC lah. Tiba-tiba dia orang minta saya berdua. Macam, okey je lah kan. Siapa tanya dia macam mana? You okey tak? Dia cakap, okey. 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 Okey kan? Package lah. Kalau macam dalam kerja bersama, ada. Cantik tak? Apa tu? Ya, pada saya sebab kita orang dah kawan lama sangat lagi kan. Jadi tak pernah rasa apa-apa. Cuma rasa macam, tak tahu, macam biasa. Kalau kami ada apa-apa, kami akan buat pengakuan. InsyaAllah kan. Tapi setakat ni tidak terbuka. Lebih memandang pada kawan lah. Sebab kawan tu lagi kekal kan. Saya rasa saya tak kukuh lagi. Dalam diri saya, kewangan atau apa, saya tak cukup kukuh lagi untuk bercinta. Ibu yang rupanya tu bercinta. Kantoi. Alamak. Rekod ke? Alamak. Saya memang tak ada apa-apa dengan Lindsay Lohan. Yang pertama, penonton Fu, iaitu Awal Syari. Bagus. I love you so much. Saya support program ni memang terbaik. Teruskan menonton. Menonton. Selamat menonton Fu. Alah Zizan, tak payah nak selamat menonton sangatlah. Ha, Julianang Evan ke, Siting Nong Dianang ke, tak apa. Asalkan kau bahagia, tak kisah. Ha, okeylah kepada anda semua. Nampaknya sampai di sini saja rancangan Fu untuk malam ini.